Baik, saudara Nasional 7, kita teruskan dengan laporan lintas langsung dari Sabah. Bersedia di sana, kita bersama Muhammad Diah Sahlan. Dia, silakan. Baik, terima kasih Fiona Diang Kesawuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan mengambil tindakan tegas terhadap pemborong dan peniaga yang didapati sengaja menyorok stok bekalan barangan terkawal semasa musim perayaan. Timbalan Pengarah Penguatkuasa Cawangan Operasi Khas KPDN HEP Putrajaya Rosli Ahmad berkata, KPDN HEP kini giat melakukan pemantauan bagi memastikan tiada pihak tidak bertanggungjawab menyorok barangan kawalan selain memastikan barangan itu diperoleh orang awam pada harga berpatutan. Setakat ini memang tidak ada kami mengesan mana-mana pemborong yang menyorok barang-barang keperluan. Dan pegawai penguatkuasa sentiasa berada di pasaran untuk melihat dan juga memastikan bahawa tidak ada berlaku penyorokan barang-barang keperluan ini. Beliau memberitahu pemberita selepas melakukan pemeriksaan di sebuah gudang pemborong barang di Taman Anson, Jalan Kuhara di Tawau. Tegas Rosli, jika pihaknya mendapati ada peniaga sengaja menyembunyikan barangan kawalan, peniaga boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 15 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM100,000 dan penjara tidak lebih 3 tahun. Sementara itu, beliau berkata bekalan barangan kawalan seperti gula, minyak dan tepung di negeri ini terutama di Tawau mencukupi sepanjang pesta keamatan dan Hari Raya Aidilfitri. Bagi tempoh 1 Mei sehingga Isnin, lebih 1,800 metrik tan gula, lebih 207 metrik tan tepung gandum dan lebih 142 metrik tan minyak masak dipasarkan di Tawau. Polis Keningau menahan seorang lelaki tempatan kerana mendatangkan kecederaan parah dengan senjata di sebuah rumah di Kampung Nabawan Jumaat lalu. Ketua Polis Keningau DSP Syahrudin Mat Hussein berkata suspek berumur 25 tahun itu dengan sengaja mencederakan seorang lelaki yang juga bapa saudaranya menggunakan senjata tajam. Akibatnya, bapa saudara lelaki terbabit mengalami luka di perut yang kini sedang dirawat di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Beliau berkata hasil siasatan mendapati suspek bertindak demikian kerana di bawah pengaruh dadah dan kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Dalam pada itu, DSP Syahrudin berkata pihaknya berjaya menyelesaikan 13 kes kecurian sekitar Tambunan, Sok, Nebawan dan Keningau dengan tertangkapnya seorang lelaki dan dua wanita berumur 20 hingga 43 tahun di sebuah rumah pada Khamis lalu. Tangkapan terhadap ketiga-tiga suspek itu turut menemui pelbagai barangan curi seperti sebuah kenderaan Pro 2 kancil dan sebuah motosikal serta 5 paket dadah jenis syabu. Ketiga-tiga suspek berkenaan juga didapati positif dadah dan kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua memorandum perjanjian persefahaman MOU ditandatangani antara Universiti Malaysia Sabah UMS dan Unifolk Resources Sdn Bhd bagi pelaksanaan projek kebun penyelidikan durian UMS dan pengeluaran sarang burung walid di Fakulti Pertanian Lestari UMS Sandakan. Memorandum perjanjian tersebut ditandatangani Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. D. Kamarudin Dimudin dan Pengarah Unifolk Resources Sdn Bhd Datuk Yap Unifolk di bangunan Chancellor UMS Kota Kinabalu dengan disaksikan Pengerusi Lembaga Pengarah UMS Datuk KY Mustafa. Terdahulu berucap pada majlis ini, Profesor Datuk Dr. D. Kamarudin Dimudin berkata, UMS selaku sebuah institusi yang mengutamakan pemuliharaan dan biodiversiti akan bekerjasama rapat dengan syarikat berkenaan bagi mengumpul variety durian untuk tujuan penyelidikan dan pembangunan ekonomi. Beliau yakin dengan pendekatan itu bukan sahaja berupaya menghasilkan kualiti durian yang tinggi, malah turut membuka peluang pekerjaan kepada pelajar dalam bidang pertanian untuk menceburi penanaman durian bagi tujuan komersil. Sementara itu, Datuk Yap dalam ucapan alu-aluannya memaklumkan kerjasama antara syarikatnya dan UMS telah dimulakan sejak tahun 2005 lagi melibatkan pelbagai
berbagai peringkat bermula dengan pertukaran idea, kerjasama penyelidikan dan lawatan akademik. Katanya UMS yang mempunyai tanah yang luas akhirnya telah membuka ruang kepada pelaksanaan projek kebun penyelidikan durian UMS dan pengeluaran sarang burung walid di Fakulti Pertanian Lestari UMS Sandakan. Pelaksanaan kedua-dua projek itu antara lain bertujuan menyediakan satu platform bagi pelaksanaan latihan industri dan peluang kerjaya yang bersesuaian dengan keperluan kokurikulum UMS. Sipadan Air akan memulakan penerbangan sewa khas antara Kota Kinabalu dan daerah pelancongan di Semporna bermula September tahun ini. Pengerusi Equest Air Sdn Bhd yang mengendalikan Sipadan Air, Dato' Omar Ali Tun Sakaran berkata, buat permulaan penerbangan ke lokasi berkenaan akan menggunakan pesawat Twin Otter yang beroperasi mengikut tempahan sekurang-kurangnya satu penerbangan pagi dan petang pada hari yang sama. Beliau berkata sekiranya permintaan menggalakkan, pihaknya akan mempertimbang untuk mengadakan penerbangan komersial selain penerbangan sewa khas. Dato' Omar ditemui media selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan ini bagi memaklumkan tentang penerbangan sewa khas tersebut. Menurutnya, penerbangan sewa khas itu bertujuan merancakkan industri pelancongan di Semporna, khususnya di Pulau Sipadan yang terkenal sebagai aktiviti menyelam terbaik di dunia. Dalam pada itu, Datuk Omar juga berkata, Sipadan Air turut bercadang mengadakan penerbangan sewa khas dari Kota Kinabalu ke Ranau selain penerbangan dari Kota Kinabalu Kuda pada masa akan datang, tertakluk kepada permintaan. Guru diminta untuk terus melaksanakan amanah dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab dalam memberikan didikan kepada setiap pelajar. Dedikasi seorang guru penting dalam membantu pembentukan peribadi seterusnya menjadi faktor penggalak kepada kecemerlangan anak-anak dengan pelbagai kaedah demi memastikan kemenjadian pelajar. Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Zaini Yanin berkata, seiring dengan tema Hari Guru tahun ini, Guru Obor Hemah Menyinari Pertiwi menggambarkan betapa pentingnya tugas pendidik yang turut sama menyumbang kepada pembangunan negara secara seimbang. Zaini berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu rancangan kami bah ini di Studio TV RTM Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Kota Kinabalu. Beliau juga turut meminta sokongan dan keterlibatan semua pihak untuk turut serta memastikan kecemerlangan pendidikan di negara ini. Pertubuhan Seni Muzik Sinaran Bintang-Bintang Sabah menyasarkan kutipan dana sebanyak RM30,000 dalam majlis jamuan malam amal pertubuhan itu. Majlis itu dijangka diadakan pada 22 September depan di ITCC Penampang. Menurut pengerusi penganjur program Malam Amal Pertubuhan Seni Muzik Sinaran Bintang-Bintang Sabah, Chris CJ Gomez, selain mengisi tabung pertubuhan, dana itu akan disumbangkan kepada Persatuan Talasemia Sabah. Majlis itu akan menghimpunkan artis-artis negara dan tempatan Sabah dengan persembahan era Elvis Presley dan seniman agung negara Tan Sri P. Ramlee. For charity and also for our association. Okay. And also at the same time, this is a joint cooperation between PSM and DMS Group. Beliau berkata demikian kepada media selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Seramai 65 peserta dijangka berentap di Pentas Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri 2019 yang akan berlangsung pada 25 Mei di Hongkot Kuisan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA. Kesemua peserta akan bertanding di peringkat suku akhir untuk merebut 30 tempat ke separuh akhir pada 26 Mei ini. Menurut pengerusi jawatankuasa Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri, Asmin Mudin, pada pertandingan separuh akhir, seramai 30 peserta akan merebut 10 tempat untuk berentap di pentas akhir Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri yang akan diadakan pada 28 Mei bermula pukul 6 petang. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Asmin berkata, seperti setiap pertandingan Sugandoi Keamatan Negeri, peserta perlu membuat dua lagu dalam bahasa Kadazan, Dusun atau Murut, KDM. Katanya sebagai pembaharuan, setiap peserta diwajibkan membuat sebuah lagu songkotaun selain lagu bebas KDM. Persembahan 10 peserta akhir juga akan diiringi dengan mini orkestra.
Johan akan membawa pulang hadiah wang tunai RM6,000 beserta piala, sijil penyertaan serta hadiah iringan. Manakala naib Johan dan pemenang tempat ketiga masing-masing akan menerima wang tunai RM4,000 dan RM3,000 beserta piala, sijil penyertaan dan hadiah iringan. Pemenang tempat pertama hingga kelima juga akan merakam single album masing-masing untuk dipasarkan. Bazar Ramadan adalah lokasi tumpuan setiap kali menjelang Ramadan. Begitu juga keadaannya di Bazar Ramadan daerah Putatan yang terletak di pinggiran bandaraya Kota Kinabalu. Salah satu gerai yang menarik perhatian ramai pengunjung ke bazar itu adalah gerai nasi Arab Semenanjung Special MZ. Gerai ini menyajikan makanan ala makan Arab dengan harga berpatutan. Alhamdulillah, hari-hari habis. Habis awal, sebelum berbuka dah habis. Alhamdulillah, jadi sini sambutan orang mungkin ada kelainan lah kan di pasar ni, kali ni, bazar kali ni. Kalau pertama kali buat nasi Arab Semenanjung ni. Kari kambing pun orang suka. Ada yang beli lebih. Saya ni memang minat nasi kambing. Jadi kebetulan ternampak yang ni, belilah tes. Lagipun tempat lain memang tiada. Sini saja ada. Hari ini dengar-dengar ni nasi Arab, jadi mau cuba jugalah. Ini kali pertama saya mencuba nasi Arab. Kali pertama lah. Setakat ni harga tiada masalah lah sebab masih kekal macam tahun lepas lah. Banyak pilihan dan terlampau luas lah dari tempat-tempat lain. Tahun ni yang pertama lah pergi sini. Semua merasa. Lebih 50 pengusaha berniaga di Bazar Ramadan ini. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk Nasional 7 pagi ini. Kembali bersama Fiona di Angkasa Puri. Silakan, Fiona.